Halo teman-teman, kami lagi bermain game PKXD. Oke teman-teman, di video kali ini ku akan jadi bayi selama 24 jam. Dan pas banget di sini ada Bang Alvin nih teman-teman. Nah, mumpung ada Bang Alvin, gimana kalau kita tantangin Bang Alvin untuk balapan merangkak? Nah, kita semua kan jadi bayi. Nah, kira-kira kita akan melakukan apa saja saat kita menjadi bayi 24 jam jadi bayi. Oke, untuk yang pertama langsung saja, ku akan bertanding melawan Bang Alvin dan teman-teman semua untuk lomba merangkak. Ayo Bang Alvin dan teman-teman yang lainnya, kita bersiap yuk. Oke teman-teman, kita semua sudah berbaris di sini, sudah bersiap mau balapan merangkak. Dan kita akan menuju ke atas tower ya teman-teman. Dan siapakah pemenangnya? Oke, gimana Bang Alvin? Apakah sudah siap? Dan teman-teman semuanya sepertinya sudah siap nih. Oke teman-teman, bersiaplah. 3, 2, 1, go! Oke teman-teman, kita sudah memulai lomba merangkak. Wah, saat kita jadi bayi pastinya kita merangkak dong teman-teman. Dan kita buktikan di game ini apakah bisa merangkaknya lebih cepat. Oke, dan di sini harus lompat ya teman-teman. Dan hati-hati, nanti kita tergelincir ya teman-teman di perosotan ini. Dan sebentar lagi kita akan sampai di puncak nih teman-teman. Dan siapakah pemenangnya? Siapakah pemenangnya? Aduh, nggak kelihatan nih teman-teman. Tadi gerombolan gitu. Oke lah kalau begitu, kita semua pemenangnya karena sudah berhasil menuju ke atas tower. Oke, dan untuk lomba yang kedua, mumpung juga ada Bang Alvin di sini, ku akan ajak Bang Alvin untuk balap sepeda. Ayo teman-teman, seperti biasa garis startnya ada di samping pintu masuk pulau ya teman-teman. Oke, langsung saja let's go. Oke teman-teman, kita sudah bersiap di garis start untuk balapan sepeda ya teman-teman. Oke Bang Alvin, apakah kamu sudah siap? Dan sepeda kita sama ya, dan biar adil. Oke teman-teman, bersiaplah. 3, 2, 1, go! Oke teman-teman, di balap sepeda kali ini ku pakai sepeda unicorn ya teman-teman. Ada juga yang pakai sepeda balap, ada juga yang pakai sepeda yang belakangnya ada boncengannya yang menghadap ke belakang, yang biasa dipakai oleh emak-emak saat belanja ya teman-teman. Oke, dan balapnya ini agak panjang ya teman-teman, karena mengelilingi perumahan ini. Dan sebentar lagi bakal selesai. Dan siapakah pemenangnya? Oke, dan wah, Bang Alvin udah sampai tuh teman-teman. Yeay, akhirnya finish juga. Dan setelah ini gue akan cari rumahnya Bang Alvin nih teman-teman. Ku pengen lihat rumahnya Bang Alvin. Tapi saat ku cari ternyata Bang Alvin udah offline nih teman-teman. Gimana dong, kita main kemana nih? Gimana kalau kita main ke map, salah satu map yang paling atas, yang favorit ya teman-teman. Yuk mari kita lihat. Dan yang terfavorit masih Hello Kitty House ya teman-teman. Jadi kita akan kunjungi map yang kedua, yaitu The Haunted Mansion. Ini punyanya Kak Darla 19842. Wah, sekarang yang bukan kreator yang bagus-bagus ini bisa masuk ke list builder ya teman-teman. Oke, langsung saja aku akan main di mapnya Kak Darla 19842. Oke, dan inilah dia mapnya. Wow, ada gedung kaca tuh teman-teman. Widih, keren banget. Itu membutuhkan berapa biji ya teman-teman? Itu adalah perabot yang untuk mandi, shower untuk mandi ya teman-teman. Dan lihatlah, wow, banyak sekali yang harus dibeli ya teman-teman. Pastinya koinnya harus banyak ya teman-teman. Kalau nggak salah itu satunya 4.000 tuh. Wah, 4.000 dikali berapa puluh tuh teman-teman. Wow, keren sekali. Dan ku akan menuju ke gedung itu langsung saja ya teman-teman. Kita lihat gedung kacanya. Oke teman-teman, dan ku langsung menuju ke dalam gedung kaca ini. Dan di sini juga ada karpet merah yang dari event Halloween ya teman-teman. Di samping kanan itu ada dari paket profesi, dan ada tempat untuk nonton TV. Dan itu tempat TV-nya itu bagus banget ya teman-teman, buffet TV-nya. Oke lanjut, di sini ada apa nih? Ada tempat TV juga di sini. Oke, sepertinya suka nonton TV yang bikin ya teman-teman. Oke lanjut, dari sebelah kanan itu adalah dapur, di sebelah kiri adalah tempat makan. Oke lanjut, ku akan naik ke tangga ini yang kata temanku ini menakutkan karena kita jadi bayi ya teman-teman. Oke, dan di sini ada
teman-teman ada panggung. Ini tempat untuk dance dan aku susah naik ke atas tuh teman-teman. Dan nanti kita harus pakai sapu terbang. Oke, di sini juga ada beberapa perabot dari event Halloween dan juga dari event anniversary dan paket Luluka. Dan aku akan ambil sapu terbang untuk menuju ke atas karena ini tangganya terlalu tinggi untuk bayi. Oke, dan aku sudah di lantai ketiga nih teman-teman. Dan di lantai ketiga ini kira-kira tempat apa ya teman-teman? Mungkin tempat untuk bersantai, ada TV lagi, ada kue anniversary, ada apa tuh teman-teman yang untuk empuk juga. Oh, ini campuran di sini ya teman-teman. Oke, lanjut ke atas. Apakah ini lantai paling atas teman-teman? Sepertinya iya. Oh, ada lagi tuh di atas. Dan juga ada parkurnya tuh teman-teman. Nah, di sini juga ada dan juga ada ayunan. Oke, yang paling bagus di sini aku melihat gedung kacanya ya teman-teman, keren sekali dan sangat rapi. Oke teman-teman, itulah dia sekilas tentang map favorit yang kedua. Dan jangan lupa besok kita mabar lagi ya teman-teman, karena sekarang aku pakai karakter bayi. Jadi besok aku akan pakai karakter bocil yang kepalanya gede itu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikutan mabar. Dan aku lagi joget di atas lantai disco K-pop. Dan lihatlah para bayi seakan melayang ya teman-teman. Oke teman-teman, aku pamit dulu dan sampai di sini dulu videoku kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share. Dan jangan lupa follow.